di sini kita akan menemu Ramah, salah seorang yang pernah menginap di sini. Cek, siapa nama bu? Siapa nama? Ini ya, Hakim lah. Panggil? Adudu. Ini ya, Adudu. Apa perasaan Aden apabila naik ke atas? Coba bagi dulu kita tinggal, coba naik. Daniel, yang kau nampak? Tak kasih up lagi. Bah, pergi. Apa yang kamu rakam? Nampaknya kita berdiri saja, jangan buat apa-apa. Iya. Jangan sentuh, nanti harta pusaka nanti bahaya. Hati-hati. Ya. Ini ibu mendung di mana? Hati-hati. Jom. Sepertinya ada katil di sana. Jom kita main. Ada kipas. Panas kan, panas. Ada kipas. Jom, jangan di sana. Kenapa diam? Lihat sana. Jom. Lihat. Ada ini. Sungguh angker di tempat ini. Jalan. Mari turun. Ini siapa nih? Sepertinya saya turun. Turun. Di sini kita akan merasa bagaimana perasaannya ketika menaik rumah-rumah, menaik tangga. Kita akan menaik tangga ini dan melihat, merasai bagaimana perasaannya nampak hantu. Mari naik. Allah. Jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan main-main. Rekam lagi non. Viral. Ada aku. Jadi saya. Jura, ada aku. Depan. Woi, aku biasa tak. Sana ada koleksi DVD. Ada koleksi. Bokap apa? Ada koleksi DVD di sana. DVD. Ada DVD. Ini pengalaman memang besar. DVD apa? Mungkin ada DVD anu. Sudah 5 tahun kecil, tapi masih pendek. Hitam. Tidak. Jangan kacau. Kamera aja yang kacau. Nampaknya seperti biasalah, pagi-pagi mana ada hantu. Bagusnya mulut kau. Masalahnya ini pagi ke petang. Ya, jadi yang itu nampak bilik itu. Yang ada bilik itu apa? Dulunya bilik itu dulunya bilik. Dulu itu bilik. Sekarang ya bilik.
Masih lagi bilik sampai sekarang. Itu tidak pernah jadi bilik apa? Yang lain Pak kurasa. Janganlah. Di bilik ini pula. Rakam lu. Ya, di bilik ini pula. Di bilik. Oke, sudah. Oke, sini. Di bilik itu tadi ialah bilik tidur. Ada kipas, ada lotion. Dan ada DVD-DVD anda. Woi, apa tuh? Wah, ada kucing. Bukan anjing. Oke, jomlah. Kita nanti... Kita beri istighfar. Sini kamera, sini kamera. Sini. Ya, sini. Sini, sekarang berambus. Oke. Gimana kita lihat tadi di sana tidak penampakan langsung perasaan takut pun tidak, cuma perasaan gila-gila aja.